Dua, tiga. Selamat pagi, kawan-kawan dimanapun berada. Kali ini saya ada di haluan. Apa menurut saya karena saya kerja. Dan pagi ini akan saya bagikan yaitu sebuah ya, pengalaman sederhana ya, yaitu tentang menghidupkan emergensi generator yang ada di kapal. Tapi mohon maaf semua, kalau mungkin ada yang lebih pengalamannya yang lebih daripada saya. Bukan berarti saya menggurui atau mengajari, tapi berbagi di antara sesama pelaut. Ya, generator emergensi ini setarnya kadang berbeda-beda di setiap kapal. Kadang ada menggunakan angin, baterai, dan manual. Di sini ada dua menggunakan, yaitu di start menggunakan baterai yang pertama, yang kedua yaitu menggunakan tenaga yaitu ekol dan manual, disebut manual. Ya. Kalau informasi ini berguna, mohon di share yaitu dikasih komen. Kalau masih ada kekurangan yang saya buat. Jangan lupa di subscribe. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kawan-kawan sesama pelaut maupun yang bukan pelaut ya, channel saya, terima kasih support terhadap saya. Sekian dari saya, ikuti terus dalam perjalanan di pekerjaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.